Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diperoleh bersama Pak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Syarif. Alhamdulillah ada Pak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Pak Fadil Fadil. Assalamualaikum Pak Fadil. Dan Pak Kaprodi Pendidikan Zakat Wakaf Pak Safaat. Assalamualaikum dan bersama dosen-dosen keren hebat, dosen-dosen manajemen zakat dan wakaf dan dosen hukum Ekonomi Syariah. Nah, gimana Pak Dekan Fakultas Syariah di hari ini kita alhamdulillah membicarakan masa depan ekonomi syariah terutama di Jakarta. Nah, hari ini kita sudah selesai rapat dan insyaallah bersama kita akan berusaha terus bersama mendidik mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini agar bisa memajukan hukum ekonomi syariah dan zakat wakaf di Indonesia insyaallah. Keren. Nah, bagaimana Pak Kaprodi di sini? Luar biasa. Sama dengan kita harus menyebrang. Maksudnya kolaborasi ataupun kontribusi semua pihak kita sangat kita butuhkan mengukuran apa yang sedang kita jalani kita di lintas selesai. Pak Kaprodi terdapatkan? Ya, tentu kita sebagai perguruan tinggi juga ini melaksanakan tridharma pendidikan, penelitian dan pengajaran. Jadi perguruan tinggi seharusnya tidak hanya menjadi agak tapi juga bisa berkontribusi bagi masyarakat secara luas. Wah keren. Dosen-dosen apa hukum ekonomi syariah dan zakat wakaf itu keren-keren. Salah satunya Pak Aziz ini adalah merupakan di Puskas Basnas Republik Indonesia. Gimana Pak Aziz? Apa ya, pesan? Pesannya kalau kuliah di IAS. Nah, kalau kuliah hukum ekonomi syariah zakat wakaf di mana Pak? Dekan? Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Wah keren. Doakan guru dosen-dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini sehat semuanya. Amin. Dan berkah. Insya Allah mampu menjadi anak-anak hebat menjadi ulama-ulama besar, ilmuwan besar dan pengusaha besar yang ahli Quran juga Insya Allah berkah. Berkah. Tapi kalau mau belajar ekonomi syariah dan ekonomi Islam di Jakarta, setuju semuanya? Setuju.